Ajang apresiasi tahunan karya video terbaik tokoh desa yang dengan tulus ikhlas mendarmabaktikan hidupnya untuk masyarakat. Mendorong kreativitas dan kepedulian generasi muda serta memberikan motivasi dan inspirasi bagi kemunculan tokoh-tokoh baru desa lainnya. Dalam rangka bulan Bung Karno dan menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, BKN PDI Perjuangan mempersembahkan Festival Pahlawan Desa 2021. Memperebutkan Piala Megawati Kawal Pancasila dari Desa. Percaya enggak, dari satu biji kopi itu bisa menghidupi 1000 orang. Saya harus menciptakan rumusan baru bagaimana saya menjadi petani, tapi saya bisa menikmati hasil panennya. Aku Budi, aku petani kopi, dan aku menginvestasikan hidupku untuk kopi. Rengganis itu kita awali dulu tahun 2016. Kenapa namanya Rengganis? Itu karena kami mendirikan Rengganis itu di lereng Argopuro, tepatnya di Tanggul. Rengganis itu adalah sosok seorang dewi yang menaungi sepanjang lereng Gunung Argopuro. Ya, masyarakat di sini kabeh rata-rata ya petanine kopi, Mas. Cuman ya mereka itu ya wis kopi hanya lek wayahe panen ya dipanen ngono. Iki kopi ini dhewe. Lek wayah gak panen ya ditinggal megawi liyane. Kami tidak bekerja sendiri. Ketika di kebun, kita ndak mungkin setiap hari harus di kebun sendiri. Otomatis kita harus melibatkan warga sekitar. Masyarakat lokal di sana yang kita berikan edukasi yang sesuai dengan standarisasi kita, sehingga menciptakan lapangan kerja baru di pertanian. Jadi proses pasca panen, jadi kalau misalkan yang proses pasca panen sesuai dengan SOP itu seperti apa? Jadi misalkan petik kucing abang-abang, kok dadine kopine koyo apa? Dingkok ro. Ada proses tanam, ada proses perawatan, ada proses panen, ada proses pasca panen. Dari lahan kita angkut ke rumah, dari rumah kita ada proses lagi yang mana yang namanya proses pecah kulit. Setelah itu ada proses lagi pengeringan, setelah itu ada proses lagi penyimpanan, setelah itu ada proses lagi sortasi. Di sini dua ibu umum. Padahal ini sudah terurai. Kalau yang masih baru bahaya. Bila singkus kayak gini nih. Yes, mati ya. Tanah. Kita butuh Pak Tani yang punya ternak. Kita ajak untuk saling bekerja sama. Kita ajari, kita bina mereka untuk
menciptakan bagaimana pupuk kandang yang dulunya dibuang ini diproses menjadi pupuk kompos. Fermentasi nih sih, dirambang sih, dipilih sih ngambang-ngambang dibuat, hari ngono baru di fermentasi, baru setelah di fermentasi baru di. Yang kita kulit ini sih merah. Setelah itu kita masuk dalam proses penggorengan atau roasting. Kita juga tidak bisa menggunakan gorengan biasa pakai nang-nangan ya. Jadi kita menggunakan alat. Jadi dari roasting kita bagaimana bisa menikmati? Ada cangkir. Kita punya teman, kita punya relasi, kita punya kawan. Kawan kita juga punya kawan. Mereka kita kasih. Ada yang di Surabaya, ada yang di Maluku, ada yang di Papua, ada yang di Manado. Mereka kangen dengan kopi kita. Bagaimana caranya? Ya sudah, kita bikinkan, kita masukkan ke dalam platform, mempermudah mereka untuk mendapatkan produk kami. Sehingga dari situ mereka tinggal lihat kopi Rengganis, kopi Tanggul, Argopuro. Setelah itu mereka tinggal klik, beli, dan bayar, sudah selesai. Ada sebuah kebanggaan. Ini loh, produk dari desa saya. Ini kopi paling enak. Kopi Rengganis ini terenak. Di Tanggul, di Jember, kopi Robusta yang dari tanah kelahiran saya. Selamat.